Kerana cantik, orang pinang perempuan. Kerana harta, dia gaji besar, harta banyak, orang pinang perempuan. Kerana nasab, kerana titik baris dia, anak orang baik, anak datuk-datuk, anak jutawan-jutawan, pinang juga. Kawan akhirnya, wadi ni ha, kerana dia berakhlak tinggi. Dini kita panggil ugama. Saya bawa nama. Berakhlak tinggi. Nabi sebut doa. Fadfad bidhati din taribat jadak. Nabi doa kepada perempuan, kepada si suami yang istrinya zati din, orang berugama. Dia kita panggil berakhlak tinggi. Di Nabi sendiri doa pada Allah Ta'ala minta selamat. Betulahlah si laki-laki yang perempuannya berugama. Tidak pentingkan cantik. Cantik ini oleh pandangan zahir. Cantik ni dia tidak lama. Tua sikit mulai rambut uban, rambut putih bersembur kata Pak Hamka, putih bersembur, pipi kendur, gigi gugur kata Pak Hamka, jahannam kita. Tapi kalau berugama sampai tua, cinta bersalin, cinta berbalas. Si laki-laki sayang pada isteri walaupun tua, tapi kerana dia ni berbudi. Nabi kata Muhammad SAW, walaupun Siti Khadijah dah mati. Dah mati dah, berkahwin dengan Siti Aisyah dah. Tapi bila dia sembelih kambing, dia selalu bagi daging kambing ni kepada kawan Siti Khadijah. Dia minta Siti Aisyah beri pada orang ni, kerana orang ni kawan rapat dengan gemuluh Siti Khadijah. Sampai Siti Aisyah marah-marah. Apa masih sayang lagi pada perempuan mati? Cemburu perempuan masih ada. Saya banyak baca buku-buku yang menceritakan cinta ni, bila kita kahwin asalnya dengan cinta, makin tua makin kuat cinta sama lain. Si suami sayang sungguh-sungguh pada isteri, makin tua makin sayang. Itu saya baca buku yang tulis dan saya boleh terima benda lagi. Dalam di bawah, tak salah saya, di bawah ayat walahunna mislulladhi alayna bil ma'ruf, dalam tafsir khazin dia mengandungi 4 tafsir. Jadi saya baca di bawah ayat tu, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar tersayang radhiyallahu anhu, dia kata inni atazayyanu li zawjati, inni uhibbu an atazayyana li zawjati kama uhibbu an tatazayyana li. Aku nak bila aku jenguk, nak suruh isteri aku sayang sebagaimana aku nak isteri aku jenguk untuk aku sayang. Jadi apa ni, merapatkan kasih teruk satu sama lain ni ialah ibadat kepada Allah. Ma'ruf walahunna nisulladhi alayna bima'ruf. Sebab tu masyarakat kita, saya sebut, kita belum kahwin kadang-kadang berjanggut, berhias. Bila sudah berkahwin, masuk pintu berbau busuk dah. Dia sudah yakin, dia kata ini aku dah ada suami. Suami tu dia boleh cari perempuan lain kalau tak kenal hati dia. Tapi kalau kita tutup kata yang baik, cara kita bersambut, suami balik daripada kerja ni keadaan penat, letih, kita pergi buka pintu, misalnya ambil beg dia, timpan kasut dia. Oh, isteri yang macam ni sampai mati pun suami ingat. Ya, kita apa ni, khidmat ni tidak benar besar, benar-benar kecil. Benar-benar kecil tapi benar-benar sensitif. Orang akan rasa, kita rasa sampai mati. Kita bercakap dengan orang-orang, apa khabar misalnya, tanya kalau nak makan apa abang, nak apa besok, abang nak makan apa, kalau ada rezeki kita adik masak misalnya. Dan kita tahu benar apa suami kita ni suka makan, baik kuih, baik sayur, baik daging, suka apa isteri kita atau suami kita suka makan. Di mana kita pergi pun jumpa benda tu, kalau boleh kita ambil, kita beli, kerana ini kesukaan isteri saya, apa ni suami saya. Suami gitu juga, ini kesukaan isteri saya. Di kedai ada makanan, ada kain-kain yang warnanya memang kesukaan isteri kita, boleh-boleh kita belilah. Ni dek, abang beli benda ni, kerana abang tahu dek suka sangat guna macam ni. Oh, sampai tua, sampai betul. Dia pula beritahu pada orang lain pula, ini baju ini, ini benda-benda yang kecil-kecil begini. Saya suka baca buku-buku cinta. Jadi dalam dakwah saya selit benda-benda begini. Orang lain baca buku cinta kerana apa, dia fasal lah. Tapi memang saya suka benda-benda. Dan ini benda pengalaman hidup. Tapi
banyak kemenan yang berlaku hasil daripada kita waktu kahwin tak betul niat. Kahwin cari perempuan gaji besar, tiada muka, tiada mudah makan harta bini. Makan harta bini tak malu kita. Si laki-laki hidup dengan harta bini, akhir sekali bini benci bercerai. Kerana kita tak kerja atau nawai itu tak betul dah. Cari yang cantik, cari harta banyak. Jadi cantik ni setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun ada dah luntur dari cantik dia. Amulah dah benci, cari hal lain pula cantik pula. Ini punca. Jadi kalau kita kahwin itu kerana Allah, Allah suruh aku kahwin, wajib atas aku kahwin. Kalau tak kahwin, aku berzina, aku marah anak orang. Tiket itu wajib. Tiket itu pandai dah cari, cari isteri dengan tujuan nak tanam benih bagi melanjutkan apa ni, kejadian manusia umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita, kalau kita niat begitu, insyaAllah payah nak timbul godaan syaitan. Saya, pengalaman saya, saya elang ada, ilmu ada, saya selalu surat cinta, telefon. Tapi kalau nampak telefon nampak halak lain, saya letak cepat. Saya tahu mana perempuan tak nak pada orang yang bergaji besar, ada nama pula, ada pangkat pula. Tapi kalau nampak benda tu menggunggak rumah tangga saya, saya tak tukar. Saya duduk agak dah selamat.